Mel-mel ungkap detik-detik kejadian penyiksaan Vina dan Eki. Pemirsa, Polda Jawa Barat telah menangkap Peggy atau Perong yang diyakini sebagai otak di balik pembunuhan Vina dan Eki. Namun, publik masih mempertanyakan apakah Peggy yang ditangkap aparat kepolisian adalah benar Peggy sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Seiring perkembangan kasus ini, kemudian muncul nama baru dengan nama Mel-mel yang mengaku menjadi saksi mata ketika kejadian tersebut berlangsung.